Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys TV. Hari ini adalah hari segmen reaction lagi. Mungkin korang tertanya-tanya kenapa hari Khamis pun ada. Sebenarnya aku ada beritahu dalam video yang sebelum ni, aku akan buat setiap hari Rabu. Kemungkinan hari Selasa pun ada, ataupun hari Khamis kalau aku rajin. So inilah dia, hari Khamis ada juga. So insyaAllah mulai daripada minggu ini hingga minggu berikutnya, kita akan ada sama ada Selasa, Rabu ataupun Rabu dan Khamis untuk video reaction saja. Tak ada makan-makan guys. Kalau ada pun mungkin sikit-sikit lah aku makan. Okey, hari ini reaction aku mungkin agak serius dengan isu yang memang sekarang ni menjadi satu perbualan hangat. Setiap netizen yang memang orang cakap tu, memang kat Malaysia ni netizen kita memang aku salute lah. Superb. Dari segi macam mana aku tak tahu, dari ilmu pengetahuan ke tidak, korang memang suka sangat dengan isu-isu yang memang hangat-hangat ni, yang begitu viral sekarang ni. Apa yang aku nak react hari ini adalah satu video daripada YouTuber yang sekarang ni memang agak meningkat juga yang sekarang ni, dengan beberapa video yang memang sangat-sangat viral. Hingga yang aku nak react ni pun dah 1.7 million views guys. Dan aku tahu benda ni bukan saja dia buat video saja, tapi dia memang ada orang cakap tu memang ada kena mengena dengan isu ni. So aku tak nak buang masa, tapi sebelum kita react video dia ni, jangan lupa untuk terus subscribe, tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi sekiranya aku ada video-video terbaru. Dan juga apa-apa saja notifikasi mesti korang dapat tahu dulu guys. So tekan bell button tu, tekan all. Jangan lupa tekan all. Okey? Tekan sekarang subscribe tu. Ini gratis guys, percuma saja. So hari ni tak ada trolling, tapi isu yang agak berat diperhatikan, iaitu berkenaan isu. Nak cakap pun aku rasa macam keluar ke tak, berkenaan seorang dai selebriti, iaitu dari Said. Said. Okey. Berkenaan isu ni, kita tengok saja dulu nanti selepas video dia, baru aku akan ulaslah sedikit-sedikit sama ada berkenaan dengan kepeng sendiri ataupun isu yang menjadi perbualan hangat ni. Okey. Tak nak buang masa, jom kita layan dari Said. Ni dia punya tajuk ni pun agak agak serius agak agak berat juga, iaitu Dai Said pernah DM kakak dia, itu kakak Kepengs ni. Dah lama aku nak beritahu benda ni. Okey, kita jom kita terus react benda ni. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video kali ni lain sikit. Aku nak cakap benda yang sangat penting. Baru-baru ni viral, gadis dakwa Dai Said gogol kawan dia and bawa kawan dia pergi rumah. Aku nak bagi tahu korang something, dan aku rasa memang aku kena bagi tahu benda ni. Actually aku dah tahu lama dah kes ni, sebelum benda ni viral lagi. Okay, aku pernah jumpa Dai Said. Dai Said pernah DM aku and WhatsApp aku, ajak jumpa, lepak dengan dia apa semua. Lepas tu sebulan lepas tu, iaitu bulan 1 tahun ni, perempuan DM aku. Perempuan ni adalah follower aku juga. Dia DM aku, dia cakap, "You pernah jumpa Dai Said hari tu? I nak bagi tahu sikit ni pasal Dai Said." And dia macam ada something dia nak bagi tahu aku. Aku tak tahu, aku rasa macam nak tahu apa benda kan. So aku cakap, "Okay, jom WhatsApp." Dia pun explain apa yang terjadi antara dia dengan Dai. So dia cerita daripada awal. Apa yang dia cerita tu sama dengan apa yang viral dekat Twitter gitu. Dia cakap Dai Said ajak dia jumpa sebab nak recruit dia as a dropship. Sebab time tu Dai Said ada jual produk lah, produk skincare. Okay, so Dai Said ajak dia jumpa untuk coaching dia untuk jadi dropship. Tapi tengah malam, itu yang pelik. Coaching-coaching pasal bisnes apa semua, tengok-tengok Dai Said bawa dia pergi rumah. Last sekali terjadilah something bad. Tapi aku waktu tu macam tak percaya lah. Okay, Dai kot, mana tahu kau fitnah ke kan. Aku pun minta bukti. Aku minta perempuan tu hantar screenshot dia chat dengan Dai Said apa semua. And ada juga voice daripada Dai Said. Dai Said ada voice dia, korang boleh dengar sendiri. Okay, saya on the way ni, tengok laju kereta. Gila-gila laju guys. Tak
kawan ni betul ke tak betul ni? Saya dah nak on the way dah ni. Cepatlah reply. Ya, saya ni tak habis-habis lagi ke. Ya, saya lah. Apa? Kepada fan-fan Dying Shade, korang boleh dengar sendiri kan, itu memang suara Dying Shade. Aku jumpa dia depan-depan kot, aku tahu lah itu memang suara dia. Tapi aku still macam tak percaya lagi. So aku cakap, okay, kalau betul apa yang kau cakap ni betul, screenshot nombor yang tengah WhatsApp kau tu. Sebab aku ada nombor Dying Shade tau. Dying Shade pernah WhatsApp aku, aku ada nombor betul dia. So perempuan tu screenshot and bagi kat aku, and aku terkejut gila. Nombor tu dari depan sampai belakang memang sama. Itu memang nombor Dying Shade. Perempuan tu mengadu, menangis-nangis apa semua, cakap tolonglah bela dia apa semua. Tapi aku cakap, aku tak ada kuasa, aku bukan mangsa. So aku nasihatkan dia untuk buat report polis, tapi dia takut. Kalau diorang bagi tahu, diorang fikir ada ke orang nak percaya? Sebab yelah, suspek tu dai kot. Kalau kau suka dengan seorang perempuan tu, kau luahlah kepada dia. Kerana cinta itu dibenarkan dalam agama Islam. Jangan kau kotorkan cinta itu dengan perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah. Yang buat aku trigger gila, bila akak aku sendiri mengaku yang akak aku pernah kena DM dengan Dying Shade. Aku pun risau kan. Aku suruh dia screenshot lah apa yang Dying Shade DM dia. Okay, ni sebenarnya Shade ni pernah DM akak. Okay, so ini memang account dia lah. Masa tahun lepas, 28 Disember. Oh, thank you Power lah. Ajar lah. Kalau ajar pun pasal marketing jual produk. Nak bila nak belajar? Nak belajar ni serius. Tak tahu nak ajar apa. Sat, nak belajar marketing. Marketing lol. Salah orang lah nak belajar marketing, Syed. Okay. So basically, Syed dia yang makak aku. Dia nak belajar marketing lah akak aku. So lepas tu dia ajak jumpa. Lepas tu dia teruskan game dia. Dia terus push akak aku. Dia nak jumpa juga. Saya cakap sweet lah dengan Kepeng. Bila kita pula? Tiba-tiba baik. Seriously wey, kena jumpa awal. First kali akak aku pun macam nak jumpa dengan dia. Tapi waktu ni akak aku cakap dia annoying juga. Akak aku cakap, eh, dia ni betul ke berdakwah? Apa sebab tiba-tiba cat-cat macam ni kan? Lepas tu dia try hard juga. Mehlah jumpa. Lepas tu akak aku cakap busy. Akak aku. Lepas tu aku malah nak layan dengan dia, alhamdulillah. So daripada chat tu sendiri kau boleh tengok macam mana dia ajak perempuan-perempuan ni nak jumpa. Tak boleh. Asal dia try hard sangat nak jumpa. Aku waktu tu memang panas juga. Akak aku pula kau nak kacau kan. Tapi nasib baik tak jadi apa-apa. Nasib baik akak aku tak jumpa kau. Function aku buat video ni adalah untuk nasihat perempuan-perempuan kat luar sana supaya berhati-hati bila kenal dengan lelaki baru. Jangan mudah percaya dengan mana-mana lelaki yang korang baru kenal dekat sosial media. Walaupun lelaki tu nampak baik, walaupun dia nampak macam ustaz ke, jangan percaya. Ayah Dying Shade sendiri dah post dekat FB dia. Ayah dia sendiri cakap, sekarang saya hanya mampu beri nasihat kepada individu yang bermuamalah dengan dia supaya berhati-hatilah, terutamanya pada wanita. Ayah dia sendiri cakap suruh korang berhati-hati bila chat dengan dia. Sebab apa ayah dia cakap macam tu? Sebab ayah dia lagi kenal dia. Yang fans-fans Dying Shade ni duk sebut backup-backup dia, korang sendiri pun tak pernah jumpa dengan Dying Shade ni. Ayah dia lagi kenal dengan dia. And semalam heboh gila bila Dying Shade kena tangkap dengan polis untuk siasatan pukul 11 malam. Sebab dah ada mangsa yang report polis. Korang boleh baca sendiri kat laman web ni, pendakwah muda ditahan polis disyaki rogol kenalan wanita. So aku dah baca artikel ni sampai habis. So kes perempuan ni adalah, perempuan ni ada masalah depression lah. So dia kenal dengan dekat DM. So suspek ajak perempuan ni untuk jumpa, nak bagi counseling lah kononnya, bimbingan Islamik. Lepas tu jumpa, naik kereta BMW, lepak kedai apa semua, tengok-tengok sampai dekat rumah. Okay, suspek bawa perempuan ni masuk rumah. Pak, kena rogol. Time kena rogol tu memang perempuan tu trauma gila, tak dapat nak lawan. Aku baca sendiri dekat artikel ni, aku je sampaikan balik cerita dekat artikel ni. Okay, perempuan tu cakap perempuan tu tak dapat lawan dan terperangkap dekat dalam rumah. Lepas tu pagi esok tu dah bangun tidur, suspek tu hantar perempuan ni dekat tepi lobi dan suruh balik sendiri naik Grab. Macam tu je dia buat perempuan. Bro, aku malah nak mencarut, nanti aku dosa. So aku tahan je lah. Aku kesian gila dengan perempuan ni sebab dia dah ada depression. Lepas tu dia kena rogol pula. Oh, of course lah dia trauma gila. Sampai dia ada tekanan mental, dia masuk hospital lah. Tapi dia sempat buat report polis. Alhamdulillah, polis membuka mata tentang hal ni. So bagilah polis yang buat kerja dia. Aku harap polis dapat bagi tahu benda yang sebetul-betulnya.
Eh, aku buat video ni bukan sahaja nak jatuhkan orang. Kalau korang cakap aku dengki kat dia, buat apa aku nak dengki kat dia? Tak ada apa aku nak dengki kat dia pun. Aku lagi support pendakwah-pendakwah ni macam Abid Liu apa semua. Aku memang support gila dia orang. Aku tak kisah kalau da'i ni dia nak pergi menggatal ke dia perempuan. Itu hal dia. Tapi masalah dia sekarang ni, dia bawa agama Islam. Okay, agama aku, agama korang. Dia bawa agama Islam, tolong bawa betul-betul. Kalau dia buat benda macam ni, benda ni bukan main-main punya benda tu. Aku sayang agama aku. Aku tak nak sebabkan seorang da'i ni semua pendakwah lain kena tempias. Aku tak nak sebab seorang da'i ni semua pendakwah lain yang bertukus lumus sampaikan dakwah betul-betul, yang ikhlas sampaikan dakwah betul-betul, orang dah tak percaya dengan semua pendakwah-pendakwah ni sebab seekor mamat ni. Kepada semua perempuan, mangsa-mangsa tu, kalau korang betul-betul terkena game dengan mamat ni, aku nasihatkan korang pergi airport polis sekarang juga. Jangan takut, okey? Jangan takut dengan fans-fans dia apa semua, jangan takut lah. Pergi je airport polis. Kalau tak ada siapa-siapa nak backup korang, just percaya Allah dengan korang. Pergi airport polis. Bawa semua bukti ke? Bawa semua bukti. Semua bukti yang dia check korang apa semua, korang bawa pergi balai airport polis. Tu je solution dia. Sebab aku bukan mangsa, aku tak boleh buat apa. Korang bantulah polis. Dah senangkan kerja polis lah sebab polis ada banyak bukti. And ayah dan encik juga pernah cakap, bagi mereka yang pernah menghubungi untuk mengadu kepada saya, pergilah lapor kepada pihak berkuasa untuk disiasat dan diambil tindakan sewajarnya. Saya memberi jaminan, saya tidak akan sama sekali mempertahankan atau menyebelahi anak saya sekiranya dia memang melakukan kesalahan tersebut. So lastly, aku nak nasihat kepada Dan Syed. Kalau benda ni betul, aku nak nasihatkan kau. Sebenarnya apa yang jadi ni kau anggaplah sebagai teguran. Teguran yang paling baik Allah boleh bagi kat kau. Dia bagi balasan insiden ke apa, kau tak sempat nak bertaubat, pisang weh. Tapi ni dah sebaik-baik teguran. Allah bagi petunjuk dengan gerakkan hati perempuan tu untuk report, supaya untuk ubah diri kau. Belum terlambat untuk kau bertaubat dan minta maaf dekat semua perempuan-perempuan tu. Belum terlambat tau untuk kau minta maaf dekat semua perempuan-perempuan tu. Tolong lah. Jangan kalau kau bersalah, kau report polis acah-acah macam kau betul, lepas tu kau suruh perempuan-perempuan tu pula untuk minta maaf dekat kau. Ya, yeah, aku tahu kau main influencer, ada fan asal apa semua. Tapi Allah Maha mengetahui perkara yang sebenarnya. Ingat eh, Allah sentiasa bela hambanya yang benar. So itu saja. Assalamualaikum. Peace. Speechless guys. Aku sebenarnya tak tahu nak ulas apa. Tapi ayat-ayat terakhir daripada Kepeng Su membuatkan aku rasa macam kerdil sangat guys. Kerdil sangat sebabkan ialah apa-apa pun kan, sekiranya kita ni bersalah, sekiranya kita ni melakukan sesuatu dosa, kita masih ada masa untuk bertaubat. Kerana apa yang berlaku ni memang betul. Aku sangat-sangat setuju. Semuanya adalah kerana Allah masih sayang pada kita, dan ini adalah salah satu teguran yang Allah bagi. Dan sekiranya betul apa yang dia buat tu, mamat ni buat, dia kata kan, mamat ni aku tak nak mention siapa-siapa pun. Sekiranya betul mamat ni buat, dia ada masa lagi untuk bertaubat. Dia ada masa lagi untuk mencari pengampunan atau kemaafan daripada mangsa-mangsa. Ataupun kalau mangsa ni tak maafkan dia pun, dia ada masa untuk bertaubat. Kerana Allah dah tegur dia dengan cara yang macam ini, dengan cara yang agak kasar juga, tapi bukan terlalu lambat. Sampai dah tak ada nyawa, sampai nyawa dah ataupun roh kita dah sampai ke kerongkong, memang dah tak ada masa untuk bertaubat. Bagus. Aku rasa satu tindakan yang bagus. Tapi sebagai pengamal undang-undang dekat sini, aku tak menyebahi mana-mana pihak, tak menyebahi da'i ini, tak menyebahi apa yang dibuat oleh Kepeng ni, tak menyebahi apa yang dibuat oleh mangsa-mangsa yang dikatakan mangsa tu. Sebabkan benda ni belum lagi dibicarakan, belum lagi dibuktikan siapa yang bersalah, siapa yang tak bersalah. Sekiranya betul ada mangsa-mangsa yang terkena dengan perbuatan da'i ni, maka korang kena buat sesuatu. Kena bawa segala bukti-bukti, segala apa yang korang ada ke balai, buatlah report. Buat sesuatu untuk membuktikan bahawa ada perbuatan tu telah berlaku. Dan kepada da'i ni,
Dan sekiranya kau tidak bersalah, kau buatlah sesuatu, kau bela diri kau dengan mencari seorang peguam yang betul-betul handal untuk membela diri kau. Jangan biarkan benda-benda ni menghancurkan kehidupan kau sekiranya ia ni tidak benar. Tapi aku tak boleh menyerbahi mana-mana sekarang ni. Sekiranya ia benar, bertaubatlah. Bertaubatlah. Itulah yang paling penting sekali. Cepat. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pendakwah pula tu, kita telah menggunakan nama Islam. Kita telah menjaja ataupun membawa nama Islam tu bersama diri kita. Jangan rosakkan nama Islam itu dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Kerana seorang yang lain pun terkena tempiasnya. Sebab kata pepatah, setitik nila tu menyebabkan rosak susu sebelanga. Guys, aku tak nak serius sangat dalam hal ni. Tapi aku salut pada Kepengs. Kepada korang semua, jangan lupa untuk support Kepengs. Benda ni berlaku pada diri dia sendiri, kepada kakak dia. Dia pun memang kenal rapat dengan da'i ni. Dan dia tahu apa yang berlaku. Tetapi kita jangan buat sesuatu conclusion dulu. Tunggu sampai siasatan selesai, sampai dibicarakan, didapati bersalah, barulah korang judge dia. Okay? Nak komen, please komen yang murni-murni je, guys. Okay, aku sekadar nak buat reaction tentang video ni. Memang aku sangat-sangat terkejut bila ada sesuatu berlaku seperti ini. Seseorang yang memang kita percaya, yang memang kita anggap dia sebagai influencer, yang boleh apa macam itu memberikan satu perubahan pada diri kita dengan kekuatan dia sebagai seorang yang boleh bercakap di hadapan kamera, di hadapan kaca TV. Itulah dia. Yang penting sekali, niat kita mestilah betul. Kerana apa yang kita buat sekarang ni semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Aku bukannya seorang yang pandai, aku ni masih lagi jahil. Tapi insya-Allah, kalau niat kau betul, kau akan berjaya. Okey guys, kita jumpa lagi di next video dengan video reaction lain di hari Selasa, Rabu. Selasa, Rabu ataupun Rabu, Khamis, setiap minggu, mulai daripada minggu ini sampailah minggu-minggu seterusnya. Nantikan pukul 5 petang. Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.